Baik, kembali untuk separuh emas untuk aksi yang terakhir perlawanan. Yang terakhir untuk ROF Vigo Saturday Night Fever. Perlawanan di antara MYG yang sudah pun dimahkotakan sebagai juara liga. Menentang pasukan Ridwani yang menduduki tangga ketiga setakat ini. Di belakang FINFP. Tuan daripada Firdaus. Sementara Adam Iman Nazril. Ini tuan daripada Aidil. Dapat dipintas di sini oleh Zul Yusuf. Untuk Firdaus. Oh, namun begitu hantarannya tepat ke kaki Sayuti. Kali ini Nur Syafiq melepaskan percubaan. Dapat dipintas oleh Sayuti. Mujur saja. Beliau tidak jaya untuk melakukan percubaan yang lebih tepat ke sasaran. Kali ini MYG terus datang. Melalui Nur Syafiq. Dan akhirnya Sayuti membuka tirai jaringan bagi MYG dalam separuh masa yang pertama. Jaringannya ke-12 untuk Sayuti. Ditinggalkan untuk Aidil. Kembali semula kepada Sayuti. Nur Syafiq lakukan gerakan dari kanan. Bertukar arah ke sebelah kiri pula. Kembali semula kepada Nur Syafiq. Tidak memiliki ruang untuk melepaskan percubaan untuk Aidil. Meletakkan nama sebagai penjaring. Gol kedua bagi MYG. Kali ini Sayuti. Aidil. Oh, peluang untuk Sayuti di hadapan melepaskan rembatan. Satu hantaran mencari Zul Yusof. Percaya di kekalkan dalam permainan. Percubaan daripada Zul Yusof. Dari Azri. Peluang untuk MYG mencari jaringan yang ketiga. Dan oh, terkena tiang pula. Pintu gol yang sudah terbuka. Syamin masuk. Begitu juga dengan Ezrin dan Hafiz. Sentuhan pertama oleh Hafiz. Daripada Adam kali ini melakukan satu percubaan. Lepaskan ke dalam untuk MYG. Lalu untuk Ezrin melakukan percubaan. Kali ini Syamin. Diselamatkan oleh Fazli. Yang berjaya. Dari Amir Iman. Azri. Ezrin melepaskan rembatan. Haizal. Kehilangan bola pula hantaran daripada Haizal. Amir Iman memiliki ruang kepada Iqbal. Percubaan daripada Iqbal. Oh, terlepas. Syahamin. Balik semula kepada Hafiz. Larian yang sudah dilakukan oleh MYG ketika ini. Dan itu dia. Akhirnya satu percubaan terus yang dilakukan oleh Ezrin. Memberikan MYG gol ketiga mereka. Ideal. Kali ini Nur Syafiq. Oh. Oh, peluang untuk Ridwani di sini. Dia bagi Amir Sazwan. Jaringan pertama bagi Ridwani. Menewaskan Iqbal. Yang tertewas buat kali pertama sebentar tadi. Hasil jaringan daripada Amir Sazwan. Jadi tamat separuh masa yang pertama dengan keputusan memihak kepada MYG 3-1. Bahkan ke dalam terus saja diambil. Dikekalkan oleh Nur Syafiq yang senantiasa akhirnya dipersalahkan. Hanif kerana dalam permainan futsal, satu back pass ke arah penjaga gol
Indirect free kick yang diberikan Syakir. Terlepas peluang daripada Syakir. Sepakan penjuru yang pertama untuk Ridwani. Pantas dipintas oleh Hafiz. Kali ini Sayuti cuba mencari Adam, memiliki ruang, namun begitu Adam terlepas pula kawalan daripada Adam. Kurang kemas. Kali ini untuk Adam, memiliki ruang untuk melepaskan percubaan daripada Adam. Oh, baik lariannya dilakukan oleh Adam melewati palang gol. Kali ini peluang untuk Syakir, melepaskan percubaan. Menang saja dikawal oleh Hanif. Untuk Adam, kali ini Sayuti yang melepaskan rebatan. Terkena Adam. Syakir tidak dapat melepasi Nur Syafiq. Kali ini peluang untuk Syakir. Kembali semula kepada Adam. Kali ini Sayuti sedikit lambat. Peluang untuk Sayuti, jaringan yang keempat bagi MYG. Yang pertama dalam separuh masa yang kedua disempurnakan oleh Sayuti. Tinggalkan untuk Nur Syafiq. Siapa yang dicari? Adam tidak berada di situ untuk menerima hantaran. Teruskan kata pengadil. Asakan yang dilakukan oleh Ridwani. Ah, namun begitu Zul Yusof tidak dapat melakukan hantaran ataupun tampanan. Sambil kita melihat bagaimana kecederaan yang dialami oleh Adam, saya kira di seberang sana. Setakat ini adalah merupakan penjara terbanyak peluang untuk Nur Syafiq. Yang bertembung dengan Fazli. Ataupun dipintas oleh Ezrin. Yang merupakan penjaring gol ketiga untuk MYG setakat ini. Peluang untuk Ezrin melepaskan percubaan. Kali ini daripada Azri yang melakukan satu rebatan yang mengelirukan Fazli untuk MYG mendahului dengan 5-1 dalam separuh masa yang kedua. Yang belum lagi mengendurkan serangan mereka meskipun mendahului dengan agak selesa pada ketika ini. Zul Yusof paksa kembali semula ke belakang mencari Amirul Sazwan. Kali ini Iqmal. Masih lagi Iqmal yang berpeluang untuk melepaskan percubaan daripada Iqmal akhirnya. Jaringan yang berjaya dilakukan oleh Amirul Iman. Sepakan ke dalam untuk Ridwani. Iqmal dipersalahkan. Asakan dilakukan oleh Azri ke atas Iqmal. Untuk Adam yang memiliki ruang untuk menambah jaringan. Kali ini daripada Sayuti. Untuk Adam, sentuhan terakhir daripada Sayuti terlalu kuat. Adam ruang untuk Ridwani, namun begitu tamat separuh masa yang kedua dan tamatlah perlawanan serta Liga ROF Figo Saturday Night Fever 2023 dengan kemenangan yang sudah pun dimuktamadkan, dimahkotakan kepada MYG dan mereka mencatatkan kemenangan 100% dalam Liga dengan kemenangan terakhir dalam perlawanan pada malam ini iaitu 5-2 mengatasi Ridwani. Itu dia penjaring terbanyak dengan jumlah keseluruhan jaringan yang berjaya dicipta oleh Sayuti. Dari pasukan MYG FC adalah sebanyak 12 jaringan dengan 2 ajuat yang berjaya untuk mencetak 11 gol dalam saingan Liga kali ini.
dinobatkan sebagai pemenang bagi anugerah pemain terbaik. Dan jaga gol terbaik sekali lagi dianugerahkan kepada pemain dari MYG, iaitu Muhammad Hanif dengan rekod. Jadi NRFT dikedudukan yang kelima liga dengan mengutip empat mata selepas satu kemenangan dan juga satu keputusan seri yang diperoleh dalam perlawanan terakhir mereka. Sementara SDC dikedudukan yang ketiga dengan 13 mata, berkongsi 13 mata dengan Ridwani, namun dibezakan dengan perbezaan jaringan dan juga bolos. Dan tempat ketiga pula disandang oleh pasukan Ridwani. Jadi itulah dia, Ridwani yang berpekat pemenang tempat ketiga bagi ROF Figos Saturday Night Fever 2023. Lima kemenangan dan juga satu keputusan seri serta satu kekalahan tipis. Selaku naib juara, mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM700 selain barangan sukan sumbangan Figos serta medal kemenangan. Dan ini dia Johan keseluruhan yang sudah pun dinobatkan terlebih dahulu selepas saingan di minggu yang ke-6 tamat. Mereka mencatatkan kemenangan 100%. 7 kemenangan dalam 7 aksi. 21 mata penuh dikutip oleh MYG. Mereka tidak pernah pulang tanpa 5 jaringan yang dilakukan dalam setiap perlawanan. Begitulah bagaimana prestasi yang ditunjukkan sepanjang liga ini berlangsung oleh MYG.